petik daun kesum dulu sebab nak masak tempoyak, ikan patin tempoyak. Jom kita masak gulai masam tempoyak ikan patin. Yang ni Kak Na menggunakan ikan patin Temerloh, segar daripada Temerloh. Sekilo RM19 ikan ni. Yang ni bahan ni daun kesum, tempoyak, cili padi kampung ni, dan juga sebiji bawang besar serta sebut kunyit. Itu sahaja. Kita masukkan ikan patin dalam periuk. Masak ni paling senang lah kan. Macam mata je kata setengah orang. Cuma kita lain kawasan, lain bahan yang digunakan. Tu je rasa dia. Ikut apa ni, negeri masing-masing kan. Okay, resepi ni Kak Na belajar daripada arwah ibu mertua. Dia orang Pahang. Kuala Lipis. Ini cili api dan juga bawang merah yang telah ditumbuk. Yang inilah pertama dia, tempoyak. Masukkan semua. Kak Na juga masukkan sedikit sebut kunyit. Ini untuk warna je. Kalau tak warna dia pucat, cantik kan. Ada kuning berseri-seri. Dan kita masukkan air untuk kuah. Air ni biar tenggelamlah semua ikan tu, jadi dia masak sekata. Kacau semua hingga sebati. Dan kemudian nyalakan api perlahan. Dia pun gulai gulai masam tempoyak ikan patin. Masukkan garam secukup rasa, dan jangan lupa daun kesum kita. Nanti lepas ini bolehlah matikan api. Ya, dia gulai masam tempoyak ikan patin versi Kak Na jingga. Sedap hirup, pekat, cukup pekat. Kalau banyak tempoyak dia sedap. Kena cari tempoyak baru ke kan. InsyaAllah sedap. Selamat mencuba ya.